Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah diawali dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, kemudian berubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005, kemudian Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006, dan yang terakhir Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. Berikut adalah prosedur pemilihan penyedia barang atau jasa. Diawali dengan pemasukan penawaran, kemudian evaluasi penawaran, selanjutnya dapat dilakukan penunjukan langsung, yaitu negosiasi teknis dan biaya, yang diteruskan ke penetapan penyedia barang atau jasa, atau dari evaluasi penawaran langsung ke penetapan penyedia barang atau jasa. Dalam penetapan penyedia barang atau jasa berdasarkan sistem gugur, sistem nilai, dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Dan yang terakhir, penandatanganan kontrak. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pada setiap orang yang melawan hukum seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.